Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita saksikan bersama penampilan defile pasukan upacara, kendaraan operasional, dan kendaraan taktis kepolisian Negara Republik Indonesia. Adalah salah satu unit kebanggaan Polri yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di berbagai wilayah Indonesia. Defile! Batalion Pamen dan Pama Mabes Polri dipimpin oleh Ajun Komisaris Gabungan Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya bersiap melintas di hadapan Presiden Kejahatan. Melintas. Berikutnya, Batalion Kops Sabara Polri di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Teguh Patriot S.I.K. Reskrim Polri dan Bintelkam Polri di bawah pimpinan Komisaris Polisi Hemri Ferian Rumawatine S.I.K. saat ini melintas Batalion Reserse dan Intelijen. Pasukan ini memiliki peran krusial dan pengumpulan informasi dan penanganan. Hadirin sekalian yang kami hormati, inilah Kompi Kinai di bawah pimpinan Ajun Komisaris Polisi Nur Yani. Inilah produk kebanggaan dalam negeri, PT Binda. Selanjutnya inilah PJJ Rimau, kendaraan taktis operasional patroli jarak jauh untuk